Good morning. Assalamualaikum. Dah lama tak buat vlog. So, hari ni kita ada satu assignment yang kita akan buat. Aku akan pergi ke Temeluk. Kita penjalan tu. Kita ada sedikit tugasan untuk shooting kat sana. So, aku rasa macam ni waktu hari sesuai untuk buat vlog. So, I'm looking forward for this today. So, jom. Let's go. Assalamualaikum. Apa? Okay. Dah. Makanan. Ha? Makanan? Assalamualaikum. Dekat belakang boleh. Khabar dia dah. Good afternoon. Good afternoon. Boleh pagi ni. Boleh. Boleh, boleh, boleh. Boleh, boleh. Okay, sure. Raja nak beritahu van baru. Sedap. Ya. Yeah. Ha? Oh. So kita akan tagging 90 ekor lembu. Kita akan buat program korban lah. InsyaAllah. Semua tolong niat jamak akhir, niat musafir. InsyaAllah. Kalau sempat kita solat awal, kita solat awal. Kalau tak, kita akan jamak akhir. So nanti dekat ladang lembu tu, the floor is yours. Nak buat apa dengan lembu, nak naik kan, nak kuda kan, nak tidur kan, nak bari bawah, atas bawah tu. Ya, maghrib tu. Bang, kita ada kerja dalam. Kita nak ambil waktu nak balik je dah. Boleh bang kita booking dulu? Okey, okey. Terima kasih lah singgah tu. Patik. Tengok sini, tengok. Jauh sangat. Macam mana benda dia? Ni, ni. Ni pais ni. Pais ni juga eh? Pais ikan patin? Ya. Oh. Itulah Ustaz Nik nak itu lah. Alhamdulillah kita dah sampai ke apa nama ke tempat yang kita nak datang, di satu tempat di Pahang. Bau lembu sudah menyengat ke dalam hidung. So apa yang kita buat di sini, kita nak shooting. Yang mana kita nak shoot apa nama Eliza, kita boleh buat video promo untuk korban, untuk MAPIM. So kalau nak tahu video apa yang kita nak shoot, let's go. So kita juga di jom. Yes. So sekarang kita ditemani oleh dua orang yang very energetic. Asal asal pakai mask. Guys, sebab kita nak beli mask belum mampu, kita pakai mask. Gelang mask belum ada. Mungkin mungkin dia orang rasa bau sedap dekat sini. Jom. Kita pergi sini. Apa yang kita nampak ni? Biasanya bom lain. Ni bom lain. Ni untuk hand sanitizer. Inilah dia orang tak tahan bau. Sampai spray bagai. Come on. Come on. Guna-guna. Sedap kan? Dia macam ni sebab kita check dia ke? Sebab tu dia cantik badan ni, insyaAllah. So, ini adalah merupakan... Belum. Nanti dia menghadang kerja, dia kencing. Betul juga. Kalau anda lihat sekarang ni, ialah proses tagging lembu. Dan kenapa kena ada proses tagging lembu ni? Pertama, kita nak tengok dia dah cukup sifat. Orang-orang, okey, kita apa-apa. Okey, dah nampak. Ya. Alright. Kalau tak, dia semua macam ni. Ah, dah cukup dia bersalin. Abang Zunda kan? Okay. Alright, faham. Kalau kalau tak ingat umur lah. Kalau ingat umur dia cukup 2 tahun walaupun dia gigi ni okey. Oh. Ha. Oh, gigi dia macam berapa tahun ni? Lebih kurang? Ini 2 lebih kan? 2 lebih. Kalau kita tak ingat umur, tak ingat tarikh lahir dia, mana kena tengok. Oh,
Kalau dua ni okey. Kalau kita ingat umur, tarik lahir dia walaupun dia kecil macam ni, dia belum besar. Kena buat, kena buat. Kena buat eh, kena buat. Kita tengok dulu, tengok dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, wow. Okey. Kecoh sekali. Macam main bola. Macam tengok basikal bola kot. Sekali kuat dia kena buat. Dia kena sekali ya? Dia kena masuk tempat yang sama. Haa, masuk tempat yang sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Macam tak sampai hati. Kenapa tak sampai? Tak ada energi, saya makan sikit tadi. Dan saya rasa bersalah. Tapi tak cucuk lagi kan? Cucuk dah. Eh, dah ada. Tapi dia tak masuk. Itu dah ada lubang lagi senang kan? Senang. Dia dah baik dah. Dah semua kat lubang dia. Confident dia. Cukup dulu kali kedua. Cuba eh. Dekat lubang tu yang tolonglah saya dah lemah semangat dah ni. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah. Jaga tangan. Jangan kuat-kuat tau. Tapi kajar tak mampu. Nampak dah tu? Nampak. Ya, macam mana? Air minggu lain ke macam mana? Dia untuk payah dia. Dia kena buka. Dia kena buka. Alright, okay. Hello, friend. Hello, Remy. Are you okay? One thing yang aku belajar bila masuk ke kawasan ni, yalah, satu bau dia tu, of course lah. Kenapa? Kenapa dia orang nervous? Come here. Tadi aku buat tagi lembu. Dan kita datang untuk melihat sendiri lembu-lembu ni. Untuk jadikan korban untuk raya haji nanti. Ha! Pada kawan. Kan? Ni kawan. Buat apa ni kawan? Ya. Yeah. Kacau kita. Okay. Dia tak kacau kita, dia worry. Dia takut eh? Takut tu. Tak ada apa lah habis. Dia jeling. Dia jeling pula. Dia main mata. Okay. Sekarang ini Dayak tengah photoshoot untuk jadi seorang tauke ladang. Tauke ladang yang buat projek juta-juta. Kita di Ladang Umar ini menyediakan lembu-lembu yang berkualiti tinggi dan patuh syariah. Apa tak teruskan? Kenapa nak cakap tu? Kenapa ini terjadi? Kita nak ambil mood tu. Tak boleh lah, Marik. Lagi. Lawa tu. Yan, kau berani kau tengah, Yan? Satu shot je, Yan. Inilah kehidupan aku sebagai seorang videographer dan juga sedikit sebanyaklah orang kata kehidupan untuk shooting
lari ke mana ke sini untuk mendapatkan footage. Sekadar untuk mendapatkan footage yang very simple, kena datang all the way to Pahang untuk shooting. Feel great lah. So today I have achieved apa yang aku nak. Hopefully cerita hari ni dapat memberi sedikit apa insight lah, dan mengubat kerinduan aku untuk vlog. Dan insyaAllah aku akan buat vlog lagi di masa hadapan. See ya.